Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Halo adik-adik, yuk belajar pengurangan bersama Upin Ipin dan kawan-kawan. Berapakah hasil pengurangan dari 5 dikurangi dengan 3? Kita gunakan garis bilangan. Pertama kita pilih angka 5. Kemudian karena dikurangi 3, kita melangkah ke kiri sebanyak 3 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi, kita berhenti di angka 2. Maka, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Berapakah hasil 8 dikurangi dengan 5? Pertama, kita pilih angka 8. Kita lingkari. Kemudian kita melangkah ke kiri sebanyak 5 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di angka 3. Maka 8 dikurangi dengan 5 sama dengan 3. Benar sekali. Adik-adik pasti bisa. Sekarang kita belajar. Berapakah hasil dari 10 dikurangi dengan 6? Kita pilih angka 10-nya, kita lingkari. Kemudian kita melangkah ke kiri sejauh 6 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita berhenti di angka 4, maka 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Benar sekali. Adik-adik pasti bisa. Nah, sekarang berapakah hasil 15 dikurangi dengan 9? Kita pilih angka 15. Kemudian kita melangkah ke kiri sebanyak 9 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berhenti di angka 6. Maka 15 dikurangi dengan 9, hasilnya sama dengan 6. Sekarang kita berhitung berapakah hasil dari 17 dikurangi dengan 10. Kita pilih angka 17, kita lingkari di sini. Kemudian kita melangkah ke kiri sebanyak 10 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita berhenti di angka 7. Maka 17 dikurangi dengan 10 sama dengan 7. Benar sekali. Nah, sekarang berapakah hasil dari 19 dikurangi dengan 9? Kita lingkari angka 19-nya. Kemudian kita melangkah ke kiri sebanyak 9 langkah. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita terhenti di angka 10. Maka 19 dikurangi dengan 9, hasilnya sama dengan 10. Benar sekali. Berapakah hasil pengurangan dari 20 dikurangi dengan 10? Sekarang kita lingkari angka 20-nya. Kemudian kita melangkah ke kiri sebanyak 10 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita berhenti di angka 10. Maka 20 dikurangi dengan 10, hasilnya sama dengan 10. Adik-adik benar. Jangan lupa subscribe, like, and share.